Tengok apa kau ambil? Itu Min, aku tengok-tengok mobil. Seandainya saya punya mobil-mobil seperti itu, sudah pasti tambah ganteng lah saya. Oh, kamu tengok kereta-kereta di bawah sana itu. Memangnya kamu pengen? Memangnya kau tak kepengin kereta-kereta seperti itu, Min? Ya pengen sih. Huh? Kalau nanti bisa beli, kau mau beli yang macam mana, Min? Kalau saya sih lebih suka yang bak terbuka saja. Nanti buat usaha di rumah. Jauh-jauh dari rantau, kau mau beli bak terbuka? Tak malulah kau, Min. Wah, buat apa malu? Ya, kalau aku sih mau beli yang jas itu, Min. Huh? Sekali nanti saya bawa, cewek-cewek pasti pada melirik-melirik semua matanya itu. Alah, kamu terlalu banyak menghayal, terlalu tinggi hayalanmu. Emangnya kamu bisa nyetir? Ya, kagak sih, Min. Gak bisa nyetir gaya-gayaan mau bawa mobil. Ya, nanti belajar lah. Kita ngomong-ngomong dari tadi, belum bikin kopi pula kau ini. Bikinlah cepat sana. Tinggi rokon saya sudah kering ini macam. Bikinlah buat aku. Nah, kebetulan kemarin saya baru dapat kiriman kopi dari kampung. Tunggu sebentar ya. Oke, saya tunggu. Jangan lama-lama ya. Keburu kering ini tenggorokan. Oke, sip. Tunggu sebentar ya. Laju kali kau bikinnya. Cepatlah. Aku tahu tenggorokan kau sudah kering itu. Benar sekali. Saya minum ini ya, Min. Macam mana pula ini rasanya? Asam pahit lah. Kopi apa ini, Min? Itu namanya kopi kucing. Kopi kucing? Macam mana bikinnya ini? Kamu tahu kopi luwak? Kopi luwak itu difermentasi dari binatang luwak. Nah, dia makan kopi-kopi yang matang itu kan. Lalu dia keluar tainya itu dibuat kopi. Nah, kalau ini fermentasinya melalui kucing. Tapi kucing kan tak mau kopi, Min. Macam mana kau kasih kucing itu? Ya, jadi begini. Itu, bapak saya itu beli kopi dicampur sama ikan asin. Habis itu dikasih makan sama kucing. Dan bapak ikutin kucingnya itu. Setelah berak, diambil kucing, tai kucingnya itu, lalu dikeringkan dan digiling. Jadilah kopi ini. Berarti kau kasih aku kopi tai kucing, Min. Terima kasih.